Kejuaraan Pound Fit ke Indonesia ya. Yes. Jadi ini olahraga yang katanya bisa selain bikin sehat, bisa langsung ngenceng-ngencengin bagian-bagian tertentu. Apa aja sih yang ingin dikencangkan? Ya, tangan, kita juga banyak lower body, terus banyak latihan core, banyak latihan glutes. Jadi core itu untuk perut dan lain sebagainya ya. Oke, jadi basic movement-nya apa nih? Jadi Pound Fit itu kan dia olahraganya kombinasi nih, ada pilates, ada yoga, ada body conditioning. Jadi dari segi body conditioning-nya ada 4 gerakan dasar. Ada squat, lunges. Itu bagus untuk paha ya, luar paha, dalamnya. Luar dalam, exactly. And then lunges itu juga bagus buat paha dalam dan buat bokong untuk bokong. Juga. Terus latihan perut, which is namanya kid position. Biasanya kita duduk di bawah, sama TNA itu namanya thighs and assets. Also untuk bokong. Jadi persiapannya apa nih kalau ibu-ibu atau siapa aja deh pengen yang mau ikutan nyoba ya. Jadi udah pasti pemanasan, pakai baju yang benar, pakai olahraga ya. Baju olahraga, sepatu olahraga. Pound Fit sebenarnya nggak pakai sepatu olahraga juga nggak apa-apa. Oh, gitu. Tergantung misalkan kamu ngerasa kayaknya saya nggak seimbang kalau nggak pakai sepatu. It's okay to wear your shoes. Tapi kalau nggak pakai sebenarnya lebih aspek pilatesnya lebih dapat. Jadi lebih kamu berasa. lebih berat untuk core muscle. Celana aku bukan celana olahraga, tapi aku bisa kalau stretch gitu, bisa coba nggak ya? Boleh, kalau mau dicoba. Coba ya. Aku tuh kan atlet loh waktu SD. Oh, atlet apa? TK. Waktu TK aku atlet ini. Oke, kita coba deh. Kita coba. Sudah harus ada sedikit ini. Take that, take that. Yuk, kita coba ya. Kita pemanasan kan? Pemanasan dulu boleh. Biasanya stretching untuk kaki. Nanti yang nanti kita akan mainkan lagunya untuk kaki. Jadi kita easy stretching aja. Boleh di kakinya dibuka selebar ini, jadi lebih lebar dari bahu. Kita boleh ayun kanan kiri dulu. Jangan lupa pakai baju olahraga ya. Supaya lebih lentur gitu ya, lebih relax muscle-nya. Boleh di stay di sini sebentar. Yang harus diperhatikan adalah side lunges itu lututnya tidak boleh lebih dari jempol kaki. Jadi supaya kalau misalkan latihan dan gerakannya salah kan bisa cedera. Jadi kalau misalkan lututnya lebih yang sakit lutut, hati-hati jangan terlalu ke depan ya, berarti ya. Jadi fokus untuk menekukan bagian pinggulnya. Jadi bebannya ada di belakang daripada ada di depan. Mau coba pakai musik? Boleh pakai musik. Boleh ya. Lebih hype ya. Asik. Lebih dapat itu. Mari let's go. Ingat ya, jangan terlalu kuat kalau baru pertama kali, biasa aja. Down and then tarik. Down. Lagi. Down and pull, down, up. Jadi ini pas lagi narik sebenarnya buat upper back. Pada saat kita lagi turun kan kerasa rasa pahanya sama bokongnya kan ya. Rasa banget semuanya. Coba. Jadi yang ini single, double di bawah, single, double. Jadi gerakannya secepat ini kalau kita ngikutin lagu. Merasakan musik atau merasakan pegal, merasakan dan kita boleh modify. Jadi kan nggak semua orang bisa sampai bawah. Jadi di atas pun boleh. Modify itu berarti yang apa yang bisa kita lakukan dengan badan kita gitu ya. Betul, jadi jangan memaksakan kalau ternyata badannya nggak bisa atau udah pernah cedera sebelumnya, ada cedera lutut atau ngerasa kayak spine saya ada skoliosis, baiknya modifikasi. Jadi gerakan yang lebih mudah untuk tubuh kita. Betul, lebih aman. Oke, kita duduk yuk. Lumayan ya. Gimana? Aku udah mulai kenal belum? Baru ini teh nggak ada teh. Jadi sebetulnya Pound Fit itu mulainya dari mana sih sebetulnya? Siapa yang bikin apa Pound Fit itu? Jadi ada dua drummers, drummers American yang drummers mereka memang jadi ngerasa pada saat mereka main drum itu juga rasanya kan seperti olahraga. Terus dengan mendengarkan musik itu memberikan perasaan yang berbeda tersendiri, membuat para perempuan ini happy dan mereka mau membagi perasaan ini ke masyarakat. That's why they created Pound Fit. Dan ini sebenarnya cocok untuk siapa aja ya Pound Fit ini? Bisa siapa aja, bisa laki-laki, bisa perempuan. Paling mungkin tadi makanya saya tanya kalau misalkan ada keterbatasan ya, misalkan cedera atau hamil atau baru melahirkan, itu kan
kriteria yang harus kita tahu kondisi badan, kondisi badannya bisa atau tidak ikut olahraga itu. Dan biasanya tuh yang datang untuk pengen belajar pound fit atau pengen melakukan pound fit ke Leila itu yang apa, mereka memang pengen pengen ngurusin berat badan atau mereka pengen mengecilkan ini tertentu atau gimana sih? Mix ya, pastinya kan juga ada yang let's say nomor satu kalau perempuan aku maunya kurus, ya maunya kurus, ada yang mau spesifik saya mau ngencengin bagian sini, bawah bagian sini, nih pinggul, gitu ya? Karena perempuan mungkin lower body-nya lebih susah untuk dikecilkan dibanding bagian tubuh yang lain. Tapi ada juga yang they just wanna have fun, karena emang olahraga ini seru banget, walaupun tadi ngos-ngosan, tapi imagine kalau musiknya blasting and then you get in the zone, gitu kan. Rame-rame gitu kan. Terus rasanya kita kayak rebel gitu. Iya, sambutannya ini di Indonesia luar biasa ya. Iya, sambutannya oke banget. Jadi kan saya bawa masuk itu tahun 2016. Oke, baru banget Baru banget, dan itu sambutannya oke. Kemarin pun kita juga habis ada event bareng sama Ultra Milk. Jadi kita ada Pound by Body Ultra yang diadakan di Instagramnya @netmediatama. Dan yang ikut banyak banget, dan acaranya sukses banget dan sangat seru menurut saya. Kayaknya ada rekamannya dari acara tersebut, boleh kita lihat ya? Kita lihat ya. Oke, ini dia. Ada yang tahu Pound Body Workout atau Pound Fit, geng kece? Pound Fit merupakan olahraga modifikasi yang mengkombinasikan kardio, pilates, dan yoga dengan melakukan gerakan konstan layaknya menabuh drum. Biasanya dilakukan selama 45 menit. Olahraga ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 2011 oleh Kirsten Potenza dan Christina Pennenboom yang berprofesi sebagai penabuh drum. Di Indonesia sendiri, Pound Fit mulai populer sekitar tahun 2016. Laila Munaf adalah instruktur sekaligus orang yang pertama kali memperkenalkan Pound Fit di Indonesia. Tanggal 5 dan 12 Agustus 2017 kemarin, Ultra Milk Low Fat High Calcium menyelenggarakan Pound Body by Ultra. Ultra Milk Low Fat High Calcium sebagai pelopor susu UHT Low Fat High Calcium di Indonesia dan nomor satu di kategorinya, selalu mendukung tren-tren baru dalam memperkenalkan gaya hidup yang sehat. Peserta yang ikut dalam event ini adalah mereka yang terpilih setelah mengikuti Pound Body by Ultra Boomerang Challenge di Instagram @netmediatama. Iya, ini pertama kali aku ngikutin Pound Fit, seru banget sih acaranya. Keringetnya tuh keluar semua, jadi badan juga kan bergerak semuanya, jadi kayak olahraga banget. Pound Fit adalah pilihan yang tepat untuk kamu yang ingin menghilangkan massa lemak. Teknik-teknik di dalamnya juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta melatih konsentrasi dalam menyelaraskan berbagai macam gerakan. Excited soalnya ini diajar langsung ya sama Kak Laila. Kak Laila yang bawa Pound Fit ke Indonesia yang ada di Amerika sebelumnya. Jadi aku ngerasa seneng banget pertama kali dan pertama kali diajarinnya langsung sama Kak Laila. Thank you Ultra Milk Low Fat High Calcium udah ngadain acara ini, aku bisa ikut berpartisipasi dan aku bisa diajar langsung sama Kak Laila. Pound Fit bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak terbatas usia dan juga jenis kelamin. Meski demikian, sebaiknya Pound Fit tidak dilakukan saat tengah cedera ya. Lihat orang-orang di media sosial ngerjain Pound Fit ini, teman-teman aku juga sering banget. Kayaknya seru, memang kan? Seru. Iya, maksudnya karena ada musik, karena ada energinya apa gitu. Tuh pada saat kita rame-rame gitu, tidak hanya sebagai instruktur yang memberi energi, tapi semuanya tuh sharing the energy. Jadi saling mendapatkan energi satu sama lain. Jadi olahraganya seru banget. Tapi olahraga itu kan memang kita perlu olahraga untuk tubuh sehat. Tapi sebetulnya bukan cuma olahraga aja yang penting dalam hidup untuk tubuh sehat. Ada yang aspek lain yang bisa menunjang ya. Jadi memang selain olahraga yang teratur, kamu harus cukup tidur, makannya harus benar. Dan kita kan kalau olahraga itu, let's say perempuan sangat suka high impact. So kekuatan
tulang, kekuatan otot itu juga sangat penting. Jadi mengkonsumsi susu yang high kalsium itu 2 kali sehari itu sangat membantu untuk menguatkan tulang-tulang kita. Iya benar, apalagi kalau mengikuti Pound Fit kayak tadi kan kita masih kuat, ada lunges, ada squatting. Kan yang ibu-ibu yang udah punya anak kan pasti kalsiumnya itu kan juga udah terkikis. Jadi sangat penting untuk mendapatkan asupannya. Susu yang high kalsium. Wow. Oke, kita coba lagi deh iklan nih. Ayo berdiri. Aku nanti nyusul duluan aja ya. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Iya, duluan aja. Duluan. Benar, udah tahu. Dari lahir udah keren. Gua kece.